Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, Ibu Bapak, Jamaah YouTube rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan berbagi bagaimana cara mengisi nilai ujian skripsi di Sinau UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan bagaimana cara mengisi nilai ujian skripsi di Sinau UIN Sunan Ampel Surabaya, maka semoga video ini bisa bermanfaat. Maka sebelum kita masuk Sinau UIN Sunan Ampel Surabaya, maka kita login dulu, kita masukkan akun pengguna. Akun pengguna adalah NIP kita, maka kita isikan dulu NIP kita di sini. Kemudian setelah itu kita masukkan kata sandi yang sudah kita buat. Setelah kita mengisikan akun pengguna kita atau NIP kita, kemudian kita masukkan kata sandinya, baru kita bisa masuk ke Sinau UIN Sunan Ampel Surabaya dengan klik masuk aplikasi. Kemudian kita diarahkan ke sini. Ini ada dua, SIM akademik dan SIM komputer based test. Maka kita klik yang SIM akademik ini. Kemudian kita diarahkan ke sini. Ini ada dosen pasca sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya dan ini dosen fakultas masing-masing. Kalau kita ingin mengisi nilai KKN mahasiswa kita sesuai fakultas kita, maka kita klik yang ini. Contoh saja, karena saya selaku dosen fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, maka kita klik ini. Kita tunggu sebentar. Maka kita diarahkan ke sini, SIM akademik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Di sini ada beberapa menu yang di atas ini, ada dashboard, ada portal, ada perkuliahan, ada pembimbing akademik, ada pembimbing tugas akhir, dan ada laporan. Kalau kita sebagai dosen ingin mengisi nilai KKN, maka kita pilih menu perkuliahan ini. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, kita pilih data tugas akhir ini. Jadi data tugas akhir ini kita klik, kemudian kita diarahkan ke sini, tugas akhir ini. Di sini ada jenis-jenis tugas akhir, ini disertasi. Kalau kita ingin mengisi nilai skripsi, kita klik ini, anak panah ini, disertasi ini. Kita pilih skripsi. Di sini ada beberapa pilihan, disertasi, skripsi, tesis. Kalau kita ingin mengisi nilai skripsi, maka kita klik skripsi. Kita tunggu. Nah, di sini ada beberapa nama yang pernah kita uji skripsinya dan kita selaku dosen harus memberikan nilai di Sinau UIN Sunan Ampel Surabaya ini. Supaya kita ketahui semua mahasiswanya, kita klik semuanya saja ini, biar tahu semuanya. Di sini ada beberapa mahasiswa yang statusnya selesai, berarti sudah kita berikan nilai. Kemudian kita scroll ke bawah, di sini ada yang aktif, ini berarti belum kita isi nilainya, maka kita isi. Contoh saja, mahasiswa atas nama Emi Fitriyasari ini dengan NIM 173217055.
kita klik yang gambar mata ini, detail ini kita klik, kita tunggu sebentar. Kemudian bagaimana kalau kita ingin mengisi nilai skripsi ini di Sinau, maka di sebelah kiri ini ada beberapa pilihan di sini, maka kita klik nilai ujian. Nilai ujian ini kita klik, kemudian kita diarahkan ke sini, sidang tugas akhir Jumat 10 September 2021. Maka kalau kita ingin mengisi nilainya, ini di atas ini ada edit warna orange, ini kita klik edit, ini kita klik. Kemudian setelah itu baru kita bisa mengisi nilainya. Mulai materinya ini kita isi misalnya 90, metode penelitian kita isi 90, bahasa dan penulisan kita isi 90, sikap kita isi 90, kemampuan kita isi 90, kemudian simpan. Ini contoh saja, kemudian kita simpan ya. Setelah kita klik simpan, maka di sini ada pertanyaan, apakah Anda yakin akan menyimpan data ini? Maka kita klik OK. Ibu Bapak, para dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, pemirsa dimanapun Anda berada, jamaah YouTube rahimakumullah, demikianlah cara mengisi nilai ujian skripsi di Sinau UIN Sunan Ampel Surabaya. Semoga ada manfaatnya, dan semoga dengan video ini Ibu Bapak para dosen UIN Sunan Ampel Surabaya bisa mengisi nilai skripsi mahasiswanya di Sinau UIN Sunan Ampel Surabaya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga membawa manfaat dan barokah. Adanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.